Hai, halo sahabat Jeep, selamat datang nih di channel Pioneer Jeep bersama aku Alvin. Dan kali ini aku pengen ngasih unjuk ke kalian nih. Kalau kemarin kan barang kita banyak banget yang masuk tuh dari Teraflex, dan itu kan masih berantakan banget nih. Sekarang di belakang saya tuh udah ada gudang lift kit dari Teraflex. Sebenarnya nggak cuma lift kit aja sih, tapi ada juga kaki-kaki dan juga suspensi untuk Jeep JK dan juga JL kalian. Pokoknya langsung aja ya kita lihat. Let's go. Oke, sahabat Jeep, aku mulai dari sebelah sini nih. Jadi ini ada long tie rod, drag link, dan juga track bar dari Teraflex. Yang dimana untuk long tie rod, drag link, track bar ini udah heavy duty dan juga pastinya adjustable. Jadi bisa di adjust nih. Buat kalian yang belum lift kit pun bisa pakai. Apalagi yang udah lift kit. Nah ini tuh masih bisa dipakai sampai kitnya itu 4 inch. Jadi kalau kalian mau naik dari 2,5 nih, misal udah lift kit nih, terus udah ganti ini. 2,5, kalian mau up nih ke 3 ataupun 3,5, masih bisa, masih kepake sahabat Jeep, jadi masih aman. Kalian gak usah beli lagi tuh yang namanya long tie rod, drag link, ataupun track bar buat memperkuat kaki-kaki karena udah di lift kit sampai 4 inch. So guys, aku juga mau ngasih tau kan, tadi aku udah bilang, kalau belum di lift kit, bisa pakai ini, bisa om. Jadi, biar kalian tuh ngerasa kaki-kaki Jeep kalian tuh lebih nyaman, berkendara juga pasti lebih enak dong, apalagi kalau misalkan om ini nggak mau di lift kit nih. Nah, sahabat Jeep, kalian tahu kan kalau umur Jeep JK tuh kayak udah belasan tahun ya, apalagi kayak keluaran pertama gitu. Mungkin tipe-tipenya juga ada banyak, ada Sport, ada Rubicon, ada Sahara. Sebenarnya itu nggak ngaruh sama pemakaian si kitnya ini nih om, tuh kaki-kakinya. Jadi biar lebih aman aja sih, lebih nyaman juga pada saat kalian berkendara. Dan nggak cuma ini aja yang mau aku show, tapi di sebelah situ ada juga om. Kita lihat ya, let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi kan tadi udah nih, long tie rod, drag link, track bar. Dan sekarang nih, ini adalah kitnya, sahabat Jeep. Jadi kit yang dimana dipakai untuk melift kit bagian atas dari Jeep kalian. Ada juga paket 2,5 inch, 3 inch, 3,5 inch. Ini ada kit-kitnya nih, sahabat Jeep. Nah, jadi di dalamnya itu ada per, terus ada juga stopper-stopper, ada track bar belakang, dan juga ada tambahan kayak ring-ring gitu sih sama baut-baut. Nah, itu kalau paket yang 2,5 tuh sahabat Jeep. Kalau paket yang 3,5 itu yang kayak mobil Om Adam, sahabat Jeep. Jadi lengkap banget. Sampai ke arm-arm itu juga dapat. Arm Alpine, depan belakang, kiri kanan. Terus limiter strap itu juga dapat. Yang mungkin panjangnya sepanjang ini sih gitu. Jadi itu menjaga biar travelnya itu nggak ketarik banget gitu. Jadi shocknya tuh nggak bakal ketarik, jadi nggak bakal bocor tuh shocknya, masih aman karena ada limiter strap. Nah, untuk pemasangan limiter strapnya sendiri itu benar-benar harus diikutin dengan sesuai manual booknya, karena kalau nggak ya kayak cuman tempelan aja sih, kayak pajangan sama gaya-gayaan. Karena limiter strap fungsinya ya limit, membatasi gitu. Jadi itu strap untuk membatasi pergerakan dari travel Jeep kalian tuh, kan khusus ini 3 inch. Lalu ada juga yang paketan 3,5 inch. Nah, dan yaudah, ini dia untuk kit-kitnya. Ada beberapa macam kan, 2,5, terus 3 inch, 3,5. Kalau 3,5, itu sama kayak mobil kita nih, mobil Pioneer, yang Hulk tuh. Tuh, tingginya yang 3,5 inch, sahabat Jeep. Kita pakai lift kit 3,5 inch. Shocknya, itu kita bisa kombinasiin pakai shock dari Falcon yang piggyback. Nah, untuk khusus yang 2,5 nih, kebetulan hari ini tuh lagi ada pemasangan lift kit 2,5 inch untuk shocknya. Kita kombinasiin pakai Falcon yang piggyback, yang dimana tuh ada 3 setelan. Kayak apa? Nanti aku kasih lihat ya. Kita lihat nih shocknya seperti apa nih. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Tadi kan udah nih, long tie rod, kit-kitnya, dan ya, ini dia. Kita pakai shock dari Falcon nih. Falcon shock yang dimana itu sub-brand dari Teraflex. Nah, aku juga mau kasih tahu juga ke kalian, kalau Pioneer Jeep itu adalah salah satu dealer internasional di Indonesia. Jadi, mengenai barang-barang kita, semuanya pasti dijamin original Amerika, om. Dan jangan lupa, harganya lebih jauh daripada toko sebelah, gitu. Oke, om. Dan kita lihat nih, ini shocknya sendiri, itu tuh ada yang
1,5 sampai 2,5 inch, terus ada juga yang sampai 4,5 inch untuk lift kitnya. Nah, jadi buat kalian kalau mungkin udah mau beli paketan dari lift kit di Pioneer Jeep nih, itu bisa sesuaikan. Jadi ada paketan yang 2,5, paketan 3 inch, paketan 3,5 inch. Dan bisa dikombinasiin juga, karena si Falcon ini gak cuma ngeluarin shock aja, tapi shock steer ada juga sama Jeep. Namanya itu Falcon Nexus F22 yang kita masukin di Amerika ya. Nah, kelebihan dari F22 ini adalah dia bisa di-adjust. Ada 3 pilihan klik nih sama Jeep. Ada soft, ada medium, ada firm. Untuk softnya sendiri itu benar-benar lembut banget, berasa. Dan untuk mediumnya ya di tengah-tengahnya itu. Jadi lembut enggak rasa setir kita tuh, keras juga enggak. Nah, sementara kalau untuk yang foam, ini buat kalian yang pecinta kayak kegiatan outdoor, kayak off-road gitu, ini enak banget. Dan buat kalian yang pecinta speed nih di jalan tol, setirnya bakalan lurus om, bakalan anteng, enggak bakal belok ke kiri atau ke kanan. Nah, tapi diperhatiin juga, jangan lupa di bagian-bagian bawah tuh harus dicek-cek dulu nih, karena kan banyak banget beberapa faktor yang bikin Jeep kalian itu nggak stabil di jalanan dengan kecepatan yang konstan. Contohnya, kayak ball joint-nya udah rusak. Tuh om, kita juga masih ready nih. Ball joint dari TerraFlex yang with knurl, jadi itu bisa di-adjust juga. Nah, pemakaiannya pasti dijamin lama dan udah heavy duty. Gitu om, itu harus diperhatiin juga tuh. Dan belum lagi bagian-bagian bawahnya sih. Sebenarnya kaki-kaki tuh kompleks, tapi tenang aja. Kalau kalian lift kit di Pioneer Jeep, kayak 2,5, 3 inch, 3,5 inch, itu rasanya sama om, tetap nyaman. Dan harian juga enak, karena udah banyak buktinya nih. Customer-customer dari Pioneer Jeep itu ngomong, wah enak bro, lift kitnya bro. Itu, dan banyak juga yang pakai buat, bener-bener buat daily doang. Daily works gitu sama Jeep. Ke kantor, pulang, ke kantor, pulang. Dan ada juga yang tipe-tipe hybrid nih. Om-om hybrid aku bilang nih. Jadi ada yang Senin sampai Jumat itu dipakai buat ngantor, tapi Sabtu Minggu dia pergi nih bareng teman, bareng keluarga, kayak kegiatan adventure, terus off-road ringan, sampai off-road yang berat juga ada nih sama Jeep. Dan ada juga tipikal om-om nih yang suka off-road berat. Jadi setiap hari lah, nggak setiap hari sih, kayak 3 hari sekali tuh pasti cabut, pasti keluar, main terus, hobi banget deh. Dan yaudah, ini dia salah satu paket lift kit yang ada di Pioneer Jeep. Karena nggak cuma dari TerraFlex aja, ada juga kombinasi-kombinasi yang lain gitu. Untuk shocknya, kalian bisa pakai Falcon yang piggyback. So guys, di bawah sini sebenarnya ada paketan yang udah aku susun rapi nih. Ini paketan 2,5 inch, yang dimana ini tuh sama dengan mobil yang dipasang di bawah. Jadi aku ngasih lihat nih, di bawah ada pengerjaan. Di sini paket-paket untuk kit-kitnya nih. Jadi biar kalian tahu juga nih, dapatnya apa aja biar lebih jelas. Yaudah deh, go. Oke, sama Jeep. Nih, aku kasih lihat aja ya di bagian bawah untuk paketan 2,5 inch dari TerraFlex. Nah, untuk paketnya seperti ini ya sama Jeep. Jadi kalian akan dapat tuh shock pastinya nih dari Falcon. Terus ada juga pair. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi dapat 4. Ini ada bracket track bar. Terus ada stopper-stopper juga nih. Stopper belakang, stopper depan, dan ini ada ya baut-baut sih buat ngenceng-ngencengin kitnya. Terus ada dapat juga link sway bar. Nah, ini untuk link di bagian depan. Terus ada juga sebenarnya ini tambahan sih, kayak kombinasi gitu. Ini paketannya dan kalian bisa tambahin nih, karena di belakang kan udah dapat bracket nih. Kalian bisa tambahin untuk di depannya. Ganti aja track bar depannya om, biar langsung rasa mobilnya itu benar-benar nyaman dan juga foam gitu, rasanya lebih enak karena udah kalian kombinasiin semua nih. Untuk bagian belakang, kalau kalian mau ganti track bar belakang itu lebih bagus om. Jadi udah ganti track bar belakang, dapat juga bracket track bar nih, kayak gitu. Ya udah, ini aku mau jelasin sedikit mengenai shocknya ya om. Nah, untuk shocknya sendiri ini tuh kita pakai Falcon yang piggyback, reservoir adjustable. Nah, yang namanya reservoir pasti untuk jumlah nitrogen dan juga olinya itu tuh lebih banyak daripada yang single ataupun yang monotube. Nah, ini tabungnya lebih banyak isinya. Terus setelannya nih om, yang aku suka dari Falcon adalah dia mudah banget, karena bener-bener gampang gitu, gak perlu ribet buat puterannya. Tuh,
ini benar-benar enak banget untuk setelannya. Dan untuk yang nomor 2 nih, kalian bisa adjust lagi. Ini setelan 2, terus bisa diputar lagi nih om. Jadi mau yang firm, tuh, ataupun yang soft untuk putarannya ya. Tuh kalau ke kanan itu firm, kalau ke kiri itu soft. Untuk keras sama lembutnya. Gitu. Terus untuk bracket-bracketnya seperti ini di bagian belakang. Dan ada juga nih di bagian belakangnya seperti ini. Ini bagian belakang. Dan untuk belakang, JK, dia posisinya ke bawah gini om, tabungnya. Tapi tenang, kita udah pakai sendiri nih di mobil hook si hijau. Ininya tuh aman. Mau kepentok-pentok batu ataupun lumpur yang udah keras, masih aman om. Kita tuh nggak rusak sama sekali. Masih bagus dan nggak bocor pastinya. Nah yang hebat lagi, dia udah dikodain nih, R, right. Jadi posisinya nggak bakal kebalik kiri dan kanannya, karena udah ditandain sama teraflagnya. Om, setelannya bisa juga sama, ada 3 setelan. Dan sebenarnya untuk setelan standar dari Pioneer sih nyaranin mungkin kita bisa setel biasanya tuh di tengah-tengah ya. Jadi setelan 2 klik, yang sini yang gede dan yang tengahnya itu setelan 4. Jadi bisa ngerasain tuh ini empuk keras gitu. Cuman karena Mas Edi udah biasa nih, dia udah tahu nih setelannya langsung putar-putar langsung dapat setelannya. Kayak gitu sama Jeep. Terus ini juga ada per, neom ini per dari Teraflex yang tipikalnya itu dia emang agak keras ya untuk pera. Cuman tenang aja om, pada saat kalian pakai di jalanan gitu rasanya pasti lebih nyaman daripada per yang standar. Terus untuk link stabil ya di nyesuaiin kan, karena dia udah di lift kit 2.5 inch. Nah panjang link stabil lah itu wajib ngikutin tinggi dari yang ditambahin nih. Karena kalau nggak pasang link stabil, mobilnya tuh bakal goyang-goyang gitu, om. Nah, buat kalian yang main off-road mungkin tahu ya, banyak banget nih yang copot link stabil pada saat kalian main off-road. Biar artikulasi plus travelnya itu lebih ngayun. Mobil Jeep-nya tuh lebih enak, gitu, om. Jadi buat kalian yang off-road, pasti udah tahu. Stopper-stopper juga, ini udah dihitung sama engineering dari Teraflex. Jadi untuk ketebelan dan juga tingginya itu udah diatur om, khusus 2.5 inch yang ini ya yang sekarang aku pegang. Dan juga bracket track bar, nah ini bracket track barnya udah RHD, jadi udah ngikutin stir di Indonesia, aman, jadi nggak bakal kebalik-balik om. Terus ini juga nih ada track bar depan ini dari Teraflex yang dimana dia tuh lebih tebel untuk batangnya nih om. Terus lakukannya juga itu udah menyesuaiin sama mobil Jeep kalian. Plus aku udah bilang kan dia adjustable. Ini bisa di adjust untuk panjang pendeknya nih. Kayak gitu om. Jadi ini dia paketan 2.5 inch dari Teraflex. Plus kombinasi dari shock Falcon yang piggyback reservoir adjustable. Dan ya udah, sekarang kayaknya kita lihat ke bagian bawah nih.
Oke, sahabat Jeep. Jadi kan tadi aku jelasin di atas dan sekarang giliran di bawah nih. Jadi ini mobil yang kita udah lift kit, pakai kitnya tuh dari Terraflex 2,5 inch dan untuk shocknya kita pakai dari Falcon Piggyback yang ada setelan yang kayak tadi di atas. Dan Om ini nggak cuma masang itu aja nih, sahabat Jeep. Tapi ada juga shock steer dari Falcon Nexus yang aku udah bilang tadi di atas dan di bagian performance dia udah install engine nih. Dan ya udah, kayaknya kita akan lihat nih keliling bagian-bagiannya biar lebih jelas, biar lebih detail itu bagian pasang gimana aja. Dan mungkin setelah ini kita kelar, kita mau tes jalan dulu nih, jalan mutar, rasanya udah misalkan udah enak langsung serahin ke Om, kalau nggak enak tinggal setting-setting lagi sedikit karena kita mau ngerasin juga selain dari kaki-kaki terus ada juga lift kitnya, ada juga bagian performance nih dari engine, pasti tenaganya tuh lebih gede daripada yang standar. Oke deh, let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi biar lebih enak nih kalian ngelihatnya, aku akan kasih lihat gimana terpasang dari lift kit yang aku jelasin di atas tadi nih. Langsung aja ya. Let's go. Jadi untuk bagian lift kitnya seperti ini nih. Ini ada shock dari Falcon yang gimana? Kalau kalian lagi bawa nih mobil Jeepnya dan kalian tinggal mau adjust nih, ya udah tinggal putar aja di sebelah sini kan. Pakainya gampang banget, Om. Pokoknya tangan tuh langsung slep. Langsung dapat nih sahabat Jeep. Dan untuk kitnya nih kita intip di bagian bawah sedikit ya. Nah, per dan juga stopper-stopper plus link sway bar kelihatan kan dari sini nih. Oh, ini terinstalnya seperti ini sahabat Jeep. Di bagian depan ini udah ada Mas Aril yang lagi install buat shock steer dari Falcon-nya nih. Ini yang ada 3 setelan juga yang aku bilang. Ini gimana? Sama nih, Om. Kalau mau setel tuh tinggal putar-putar aja tuh dari sini tuh. Gampang kan, nih aku aja lagi jongkok sampai tangannya ke dalam, tinggal puter-puter sahabat Jeep. Dan kita lihat nih ke bagian atas yang udah aku bilang, Omnya juga udah ganti air intake dari engine. Ini yang performance punya nih sahabat Jeep. Jadi tuh bisa nambah horsepower dan juga torsi nih. Horsepowernya nambah 9, torsinya nambah 10. Ada juga coilnya sahabat Jeep, Sultan of Spark, ada 6. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan. Waduh, mantep banget mobil Om ini. Performancenya bakalan nambah, tarikan bawah, tarikan atasnya itu bakalan kencang banget. Dan di bagian depan ini ada lampu dari Baja Design yang 10 inch. Kalian bisa lihat nih sahabat Jeep, seperti ini nih lampunya tambahan gitu kan. Oke, kita lihat ke bagian belakang deh. Oke, ini bagian belakangnya seperti yang aku bilang, untuk tabungnya dia emang berada di bawah sahabat Jeep. Tapi kita udah tes di mobil Jeep hijau sendiri, itu tuh udah aman banget. Dan untuk putarannya sama nih sahabat Jeep. Tinggal jongkok, tinggal puter sini, gampang kan? Tangan juga sampai dan nggak perlu koin buat muter-muter. Pakai jari aja udah bisa nih Om. Nih aku bilang, ini ada bracket track bar belakang ya. Terus ada juga ini stopper-stopper kan bagian sini. Dan oh sorry sahabat Jeep, linknya ini ganti tuh link belakang, bukan link depan, salah. Tuh linknya yang sebelah ini sahabat Jeep. Untuk sebelah kirinya seperti itu ya, sama. Oke sahabat Jeep, terakhir nih. Jadi untuk tingginya itu tadi kita udah ukur dari tanah, ini rata ya, dari tanah bawah sampai ke top di bagian sini nih, itu 188. Jadi buat kalian yang mau lift kit 2,5 inch dan Omnya juga kan udah pakai ban 35 nih, ringnya 20, gede banget tuh kalian bisa lihat. Itu tuh cuman 188. Jadi kalau mau ke basement-basement tol masih aman. Ke masuk jalan tol 210 juga masih aman sahabat Jeep. Dan ya udah, kayaknya kita mungkin setelah ini mau tes mobilnya rasanya gimana. Dan mau tes juga kan tadi kaki-kaki. Terus di performance juga udah pakai engine, pakai coil Sultan of Spark. Udah mantap. Kita tes nanti kayak bareng Mas Edi nih. Let's go. Oke, halo sahabat Jeep. Nih, sekarang aku udah sama Mas Aril nih. Jadi Mas Aril yang bawa, aku yang ngerasain aja. Jadi untuk setelan kitnya itu, shocknya yang piggyback nih, itu di putaran 2, tapi untuk supnya kita ke 0. Jadi benar-benar di tengah-tengah. Dan untuk shock steer ini juga kita settingnya setengah yang medium. Ya udah, kayak kita mau tes dulu nih sama Mas Aril gimana rasanya.
Nah ini kita lewatin obstacle kayak satu apa polisi tidur kan. Aman sih ini, masih enak sih. Lumayan enak. Enak sih. Enak. Enak nih. Ini buat awal-awal sih harusnya udah mantep. Berhubung udah sore, mungkin next kalau omnya datang, kita akan coba juga nih di tol. Karena PR-nya cuma satu, Pin. Buru-buru. Apa nih? Drakling long road belum ganti. Oh, tuh. Sahabat Jeep. Jadi kurangnya cuma di situ aja tuh. Long road drakling sama track bar. Track bar depan kayaknya. Track bar depan? Bar udah. Udah? Ya, berarti track tinggal long road drakling diganti. Tapi tadi lo cek draklingnya ada ini nggak? Kedor? Umurnya nggak dikit lagi. Ketolong shock steer nih. Oh iya benar-benar. Oh iya, karena ada shock steer. Kalau enggak, mungkin jalannya agak timbung dikit, goyang-goyang. Nah, jadi kalau mau ganti lift kit, saya wajib. Jadi sebenarnya itu harus benar-benar compact semua sih. Jadi diseimbangin. Yang lainnya udah heavy duty adjustable. Untuk kaki-kaki depannya juga harus diperhatiin. Belakang kan dia udah dapat bracket track bar nih. Jadi next mungkin omnya datang, kita ganti, kita tes di tol bareng Mas Edi nih. Dan okay deh. Jadi seperti itu untuk tesnya nih sahabat Jeep. Hasilnya sih enak sih. Lewatin beberapa posisi tidur juga masih aman, enggak ada bunyi-bunyi. Yang penting itu tuh dari lift gitu enggak ada bunyi, kalau bunyi PR tuh. Kayak mungkin enggak gasruk di bagian fender ataupun kayak soknya. Ya, bunyi gitu sahabat Jeep. Itu yang jadi PR kalau setelah lift kit. Dan untuk tes jalan di jalan biasa sih ini masih enak. Jika nanti omnya tes di tol jalan sendiri rasanya gimana tuh, ntar tinggal di WhatsApp. Oke, sahabat Jeep, jadi udah selesai nih ya. Aku udah nunjukin gudang lift kit kita yang Teraflex, kaki-kaki juga, suspensi juga, dan tadi juga proses pemasangannya seperti apa aku udah kasih unjuk ke kalian. Lift kit 2,5 inch menggunakan kit Teraflex, dan shocknya kita kombinasiin pakai Falcon yang piggyback. Reservoir adjustable pastinya. Ini khusus yang 2,5. Dan kita juga tadi udah test drive bareng Mas Aril. Hasilnya mantap. Cuman tinggal PR omnya sih. Mungkin next dia bakalan ganti long tarot drakling. Karena udah kena gitu ya. Dan masih ketolong. Karena ada shock steer di bagian depan. So, buat kalian nih. Yang mau lift kit kayak punya om tadi 2,5 atau 3 inch kayak punya om Adam, yang udah lengkap sampai limiter strap, speed bump dan arm, itu juga bisa. Atau 3,5 nih kayak si Hulk, ini juga bisa. Dan ya udah, langsung aja DM Instagram atau kontak tim marketing kita di 0822 11101101, atau kalian bisa cek juga di marketplace kita, udah official store sahabat Jeep di Blibli, Tokopedia, Bukalapak. Dan terakhir kita juga masih ada di Shopee. So, kalau kalian mau datang juga bisa langsung aja ke Ruko Cempaka Mas, Blok A nomor 32. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya cabut, dadah.